Halo kakak cantik, ketemu lagi di Arara's Closet. Oke kak, seperti biasa ya, aku akan review ada beberapa tas untuk setiap episode. Kalau kakak ada yang suka, langsung aja di screenshot, kemudian chat ke toko, bisa di WA melalui nomor 08-17-277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung ya kak. Kita mulai lagi yang pertama, ini semua barang second. Jadi kakak kalau ada yang suka, langsung aja di screenshot, kemudian chat ke toko ya. Oke, nomornya ada di judul deskripsi video ini ya. Oke, kita mulai. Yang pertama ini aku punya tas ya, dia bisa cel ya, bisa ditenteng, bisa juga di shoulder, dan dia juga bisa di crossbody ya, karena dia ada tali panjangnya ya. Ini bahannya bahan PVC dimix dengan ini namanya patent leather ya. Ini ukurannya ya kak, ini dari brand Burberry ya, dari brand Burberry. Ini size-nya tapaknya di size 37, lebar ke belakangnya itu di sekitar 13,5-14. Tingginya ya kak ya, tingginya itu di sekitar 32 ya, tinggi di sekitar 32. Bahannya seperti ini tuh bahan kayak PVC gitu kak, tuh PVC, tapi dia tebal punya. Dan dia sejauh ini kita lihat bersama ya, ya nggak ada yang masalah ya kak ya, dia nggak ada yang robek. Kemudian dia di list ya kak, dia ada list begini. Ini warnanya warna burgundi ya kak, warnanya warna burgundi, masih cantik banget. Bagian sudut-sudutnya masih aman, bawahnya ya kak, sudut-sudutnya masih aman ya, warnanya burgundi nih, cantik banget nih ya. Oke, bagian belakangnya seperti ini modelnya, depannya seperti ini ya, Burberry. Di sini ada udah termakan usia ya kak ya, tuh. Tapi dia tuh nggak gendut gitu loh, aku nggak ngerti, dia agak begini aja tuh ya, seperti ini ada sedikit ya. Handlenya masih aman, fetternya masih aman, handle masih aman. Dia pakai kancing magnet ya kak. Hardwarenya dia warna silver ya, magnetnya seperti ini ya. Di sini ada embosannya Burberry. Kemudian dalamnya satu kompartemen utama, dua kompartemen utama ya kak. Bentar. Ada dua kompartemen utama. Dia dalamnya tuh katun seperti ini kak ya, katunnya debu-debu manja ya pasti, karena ini dia sudah dipakai ya kak ya. Satu kompartemen utama, dua kompartemen utama. Kemudian di bagian tengah dia ada satu pocket ya, satu kantong begitu kak. Di sini semuanya sudah emboss Burberry ya kak. Zipernya masih aman. Bagian depan dia ada dua pocket tanpa zipper ya, bagian depan ada dua pocket tanpa zipper. Di sebelah sininya ada made in-nya ya, made in Italy. Kemudian di sini ada nomor seri seperti ini ya. Dalamnya aman ya, so far sih nggak ada yang robek ya. Itu di kompartemen pertama. Di kompartemen kedua ya kak, ini dia lengkap dengan tali panjang ya kak. Kompartemen kedua dia juga ada kompartemen seperti ini, cukup lebar ya kak ya, tuh dalamnya aman banget dan ini tebel ya kak kartunnya. Kemudian di sini lengkap dengan kritnya, di emboss ya Burberry, jahitannya bagus tuh, jahitannya miring-miring. Kemudian bagian belakang dia ada satu pocket ya, satu pocket berzipper, zippernya juga sudah Burberry dan sudah ada logonya ya, zippernya aman ya. Kemudian dia ada ininya ya kak, tali panjangnya. Ini tali apa namanya, hardware-nya kayak fluid gitu ya kak ya, kalau yang Burberry yang bener gini. Nah dia tuh terus Burberry-nya itu ini tuh keras ya, apa metal besi ya bahannya ya Burberry. Fetternya masih okay ya, masih okay kulitnya, fetternya masih okay juga ya, kulitnya nggak ada yang crack gitu ya atau yang kekeringan. Burberry semuanya masih bawaan ya kak ya. Ini cantik banget tote bag Burberry ya kak ya, bahannya bahan PVC ya, seperti ini, cakep ya, masih keren ya. Ini kalau ada yang mau kasih aku di 730.000 aja ya, di 730.000 aja. Oke, kita next ya kak. Aku punya Gucci ya, ini Gucci bambu warna merah ya, ini keren pakai banget kak ya, keren ya. Gucci bambu warna merah ya, ini kulitnya seperti ini tuh, kulitnya bagus ya kak ya. Di sini sudah emboss Gucci, dia pakai bambu ya, ini Gucci bambu. Kemudian di bagian kanan dan kiri dia ada magnet tanam ya, ini magnetnya masih kuat ya, bagian sini juga sama ya, magnet tanam. Oke, nih kita ukur dulu ya kak ya, ini lumayan besar ya,
ukurannya lumayan besar. Aku pernah punya yang kayak cuman setengahnya, ini dia lebih tinggi ya, dia lebih panjang. Kemudian ini size-nya di 32,5, tingginya di sekitar 28 ya. Kemudian lebarnya di sekitar 13 ya, lebar di sekitar 13. Dia bisa kakak tenteng atau bisa juga kakak shoulder ya. Ini ujung-ujungnya masih aman ya, dia nggak punya kaki ya, memang ya ujung-ujungnya masih aman persudutan ya. Ini dia ada kayak dia tuh kan ini kak grendel-grendel kayak gini ya, karena apa, magnet bambunya. Nah ini tuh karena dia ketekan-tekan, jadi dia agak sedikit tuh ada bekas tekanan ya kak ya, tuh ada bekas tekanan batin ya, tuh seperti ini. Ini katanya yang udah pernah mencoba ya kak, ini tuh kalau kakak punya balm kayak gitu ya, letter balm, nah itu tuh kakak pijit-pijit aja, nanti dia mulai berkurang ya, rajin aja di apa, dipijit-pijit gitu ya kak ya. Nih bagian sampingnya seperti ini ya, dia bisa dilebarin telinganya atau bisa di apa, dibersihin, nah dilipat seperti itu ya. Oke, ini kita masuk ke bagian dalam. Dalamnya bagus banget kak, dia kayak nih tuh seperti itu ya, dia pakai velvet, tapi velvetnya itu velvet yang mahal punya ya, yang tebel ya. Ini da Gucci made in Italy, nomor serinya lengkap 453766, kakak boleh cek, ini seri yang 12 angka. Kemudian dia tuh ya, ininya balik zipernya sudah Gucci. Gimana nih ya kak, ini balik zipernya udah Gucci kak, aduh susah nih, pokoknya aku kalau liatin ya kak, ini balik zipernya sudah Gucci ya, balik zipernya dia sudah Gucci. Kemudian ada satu kompartemen, dua poket tanpa zipper di bagian depan ya, satu poket dengan zipper di bagian belakang ya. Innernya aman, gak ada yang apa, yang robek, gak ada yang kotor ya kak ya, tuh ya, debu-debu manja tipis, tipis banget ya. Oke, ini ada, pokoknya dia yang mengganggu dia paling ini ya kak ya. Nah yang ini nih dia kayak ketempelan juga nih kak. Biasa ya, namanya dibal dia dempet-dempetan ya. Kemudian ya begitulah, nanti aku coba touch up ini ya, nanti kakak tinggal pakai ya. Dia ada pegangannya yang bambu dan juga dia ada long strap. Long strapnya dia langsung nempel ya kak ya, ini veternya masih bagus, dan ini buatan terbuat dari kulit juga, sama seperti body tasnya ya, seperti ini jadinya dia modelnya ya. Cantik ya kak, nih ya seperti ini ya, sudah lengkap nomor seri, kemudian balik zipernya sudah Gucci, Gucci bambu jarang ada ya kak. Size-nya juga size cantik banget, size keren ya. Kalau pakai ini tuh di kita tuh kayak berwibawa gitu ya, nggak kekecilan ya. Ini kalau ada yang mau ya kak kasih aku ya, dengan kondisinya dia ada seperti ini ya kak ya, tuh. Ya, ini kasih aku di 720 aja, 720. Nanti kakak, aku bantu juga dari sini nanti ya, aku kasih letter balm ya sebelum berangkat supaya dia agak apa ya namanya ya, agak terkurangin lah ini tekanan-tekanannya ini ya. Tuh. Tapi kalau kulitnya ya kayak materialnya udah keren, pakai banget, aku very recommended ya di 720. Oke. Okay. Next ya kak, aku punya tote bag dari Louis Vuitton. Ya kak, ini tote bag dari Louis Vuitton. Kulitnya lumayan mateng ya, kulitnya lumayan mateng. Dan ini yang vernis ya, ini model vernis, warnanya warna ungu, cantik banget. Dia punya zipper juga ya, dia berzipper ya kak ya. Ini kita ukur dulu. Ini masih bisa bawa-bawa berkas, masih bisa ya kak ya. Untuk nginep-nginep sehari masih bisa. Ya ini size-nya ya kak, size-nya di 35,5, lebarnya di sekitar 10, kemudian tingginya itu di sekitar 28-29 ya, seperti itu. Ini modelnya tote bag ya, modelnya tote bag, shoulder bag ya kayak, jadi dia nggak ada tali panjang, nggak ada tali panjang ya, seperti itu. Untuk bagian pinggir-pinggirnya persudutan semuanya masih aman ya, bagian bawahnya seperti ini. Untuk plastik-plastiknya ini masih keren ya kak ya, nggak ada yang robek ya, nggak ada yang robek, masih bagus ya, jahitannya juga lumayan rapi ya, lumayan rapi. Nih yang cari tas buat berkas atau tas buat ditenteng manja gitu ya, nih ya keren, warnanya ungu ya. Bagian pinggir-pinggirnya masih aman, bibir-bibirnya, zipernya juga masih aman
zipernya dia bawaan zipper Louis Vuitton ya kak ya. Jadi zipernya dia masih aman. Kita masuk ke bagian dalam. Dalamnya dia kayak gini ya kak ya, velvet seperti ini. Ya, satu kompartemen utama, kemudian di bagian depan ada dua poket tanpa zipper. Ya, kemudian di bagian belakang dia ada satu poket berzipper. Seperti ini Louis Vuitton Paris Made in France. Ya, ini ada zippernya. Ya, innernya masih aman, nggak ada robek, nggak ada bolong. Ya, kak, nomor serinya ada di dalam kantongnya. Ya, nomor seri ada di dalam kantong. Di sini. Ya, ada nomor serinya di dalam sini. Ya, okay. Ini masih cantik ya, kak, ya. Kondisinya masih okay. Ya, kulit-kulit plastiknya ini ya, kak, ya. Yang si vernisnya ini. Ini masih okay banget, nggak ada yang kerut atau nggak ada yang robek ya, masih dalam kondisi fresh ya, grass ya kak ya. Ini kalau ada yang mau kasih aku di 620 aja ya, di 620. Oke, kita next ya kak. Yang berikutnya aku punya dari brand US ya, dari brand US ini brand Michael Kors ya. Dia tote bag, shopper bag gitu ya kak. Dia nggak ada pakai apa, nggak pada pakai zipper di bagian atas dan juga nggak ada magnetnya ya. Dia seperti ini aja modelnya ya. Ini untuk tas-tas casual ya kak ya. Ini tote bag dari Michael Kors. Ini kita ukur dulu ya, kita ukur dulu. Di bawahnya itu kak sama list-listnya sini itu dia kulit. Tapi untuk bahan utama tasnya tuh dia pakai kanvas super tebal nih, setebal ini ya, setebal itu. Kita ukur dulu ya kak. Ini kak size-nya itu di sekitar 32 ya. Kemudian panjang lebarnya ke belakang itu di sekitar 11. Tingginya itu di sekitar 28 ya. Tinggi di sekitar 28. Dia belang-belang hitam putih. Hardware-nya warna emas ya. Hardware-nya warna emas. Untuk jahitan gak usah ragu-ragu ya. Masih keren, masih bagus. Ya kak, bagian belakang dia ada satu poket ya, seperti ini. Handle-nya juga ya masih aman, fetternya juga masih aman. Kita masuk ke bagian dalam. Dia dalamnya semua nih ya kak, ini katun ya, katun super tebal nih, setebal ini. Ada satu kompartemen utama, dua poket tanpa zipper di bagian depan. Dia udah segitiga seperti ini ya jahitannya ya. Tuh, segitiga seperti ini jahitannya ya kak. Oke, kemudian kalau aku bilang ini udah ori kak nih ya. Kemudian ini ya, barcode-nya ada ya, Michael Kors, made in-nya Kamboja ya, made in Kamboja, nomor serinya lengkap. Kemudian di bagian belakang ada dua poket tanpa zipper dan ada satu poket berzipper. Di sininya sudah Michael Kors, Michael by Michael Kors. Di sini double stitching. Dan di bagian belakang dia ada satu poket berzipper. Innernya semua aman ya. Ini super tebal innernya. Ya kak, zippernya juga sudah cantik ya, sudah cakep. Ya kak, tuh ya, made in Kamboja si Michael Kors shopper bag ya. Kalau ada yang mau, ini kulitnya, ini kulit ya kak ya. Ini bahan kulit seperti ini, ininya bahan kanvas. Ini bagus banget tuh casual, cantik banget ya kak. Kalau ada yang mau, ini kasih aku di harga Rp650.000 aja ya. Udah semuanya sudah aku review ya kak ya. Kalau kakak-kakak ada yang suka, langsung aja di screenshot kemudian chat ke toko, bisa di WA melalui nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung ya kak. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.